Hey, what's up guys? Okay guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan game Harvest Moon kemarin, kelanjutan dari game Harvest Moon kemarin. Okay, langsung saja kita continue. Kita lewat dulu di sini. Nah, sekarang tanggal 9 ya. Okay, tanggal 9. Jadi ini belum tidur, kita tidur dulu. Ya, angkat si anjing. Kita lihat cuacanya, besok ternyata cerah. Oke, saatnya kita kembali beraktivitas dulu. Lihat perkakas, aman. Langsung. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita menjual si madu. Ya, ini lumayan karena kita masih membutuhkan uang. Oh iya, ternyata hari ini kita panen guys ya. Ini kita panen. Jadi kita ambil dulu hasil panen kita. Kita ambil dulu hasil panen kita dan kita jual. Ini pasti laku banyak, ini lumayan ini. Ya, ini potato ya. Ini potato juga kita memanennya. Kita cuma bisa ngambil 3 guys karena di atas kita masih 3. Nanti kalau kita punya uang setelah ini, kan kita pasti punya uang 3000 ya. Kita akan upgrade tas ya. Yang pertama kita upgrade adalah tas. Jadi nanti kita bisa membawa banyak barang di dalamnya, termasuk alat-alat tempur atau alat-alat pertanian. Itu akan sangat membantu sekali sih kalau kita sudah nge-upgrade tas atau rucksack. Oke guys, setelah ini nanti kita akan pergi ke tempatnya si Won ya. Kita akan pergi ke tempatnya si Won untuk membeli pineapple ya, pineapple atau cinanas. Kita lihat dulu uangnya, ya kan, 2000, 2000 lumayan. Tapi kita masih belum bisa membeli rucksack atau tas. Oh, di sini ada event guys, ternyata ada event ya. Oh, eventnya si Karen. Jadi ini adalah event pertama Karen. Ya, jadi Karen itu mendengar kalau ada orang lagi di kota ya. Dia adalah Won, karena Won ini sebenarnya adalah traveler atau penjelajah ya. Dia menjelajah untuk menjual barang dagangannya. Oh ya, ini aku disuruh minggir sama si Won. Kamu banyak benda ya katanya ya, golden service, jadi pertama-tama gratis mungkin karena dia cantik ya. Ya, mungkin karena dia cantik jadi dikasih golden service. Bahkan si Zack pun bingung. Bahkan si Zack pun bingung ya, golden service is over. Kita tanya, tidak semuanya itu gratis, kamu harus membayar. Oke. Ya, karena ini masih tanggal 9, jadi kita beli pineapple, semoga saja dapat tumbuh ya. Ini pineapple-nya mahal sekali. Ini kita beli berapa ya, 2 biji aja ya mungkin. Oke. Kita beli 2 biji aja, semoga nanti bisa tumbuh. Oke, jangan lupa kita pungut ini apa namanya, bunga-bunga di pantai, karena ini juga bisa kita jual saat pulang.
Oh iya, kita minta bantuan si Badem juga ya. Kita minta bantuan si Badem untuk membantu kita, apa namanya, membantu kita menyirami. Kita minta bantuan mereka. Pertama ini si mana ini? Nah ini. Can you help me? Nah ini ya. Watering. Oke, watering 1 minggu ya. Jadi kita nanti bisa terbantu selama 1 minggu. Dia mulainya besok. Wah, ini bagus ya. Jadi bagus untuk permulaan. Kita juga harus mempersiapkan karena pineapple ini tumbuhnya kalau nggak salah 20 hari ya. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Oke, si Zack sudah datang. Dia cepat sekali, padahal aku tadi lari. Lumayan ya, kita sudah kembali uangnya 2600. Apa beli lagi ya, enaknya punya apa? Ah, enggak ya guys ya. Karena dikhawatirkan nanti malah enggak tumbuh nanti. Jadi ini aja dulu. Oke, setelah kita selesai menyirami, kita pergi ke kandang kuda karena kita belum ngelus-ngelus guys. Ngelus-ngelus kuda, jadi nanti kudanya nanti enggak cinta sama kita ya. Nah itu, paling enggak kita tanyakan kabar si kuda gimana. Kita tidur dulu guys. Kita angkat si anjing lagi. Kita nonton TV. Ini ada duel chef, resep masakan master chef ini kalau di kita di Indonesia. Tanggal 10 aman, tidak ada apa-apa. Karena ini VIP ya si nanas, jadi kita dulukan aja guys. Oke, sudah kita tanam. Kita ambil juga. Oke, kita ambil bambu shoot dulu guys. Kita coba mancing aja, kali aja dapat keberuntungan. NANI?! Ya lumayan dapat ikan bluegill 18 cm yang ukuran besar. Jadi ini adalah pertama kali kita mancing. Dapat kayu. Kalau dapat barang-barang kita buang aja guys, karena itu nggak bisa dijual ya. Tapi kalau dapat ikan nanti bisa dijual. Oke, dapat ikan lagi. Sudah jam 8 malam, tapi kita tetap mancing aja. Lumayan dapat apa namanya, dapat SP atau pengalaman dalam memancing. Nanti pancingnya juga bisa di upgrade. Oke, kita dapat ikan lagi yang besar. Ini sudah maksimum, ukuran maksimum guys. Oke, kita dapat ikan jenis baru, like smell. Kita pancing aja terus, mungkin aja kita dapat ikan yang lebih bagus. Oke, ukuran besar lagi. Oke guys, jadi karena kita sudah biru maka kita tidur aja. Mungkin sampai di situ aja dulu. Terima kasih, jika ada pertanyaan atau komentar boleh tulis di kolom komentar sini ya.